tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua para guru, ibu bapa dan anak-anak pelajar sekalian. Cikgu ucapkan selamat datang ke Pusat Tuition Akademi YouTuber, usaha sama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Jadi sebelum kita mulakan kelas, marilah kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Untuk yang bukan Islam, bolehlah bertafakur mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, apa khabar adik-adik semua yang menonton di YouTube channel Teacher Selinda? Cikgu harap semua berada dalam keadaan baik dan juga rakan-rakan di konti diharapkan semua dalam keadaan sihat sahaja. Okay, Alhamdulillah, sihat. Sihat. Okey, kita kembali bersiaran selepas bercuti seminggu sepenuh Hari Raya Korban. Okey, jadi kali hari ini kita sambung kembali kelas tuition kita. Okey, jadi cikgu harap semua adik-adik bersedia untuk meneruskan kelas kita pada malam ini. Cikgu percaya adik-adik semua dah tak sabar untuk belajar untuk hari ini. Jadi cikgu perkenalkan diri dahulu. Nama cikgu Nur Izian Binti Saleh dari SMK Teluk Palima Garang, Selangor. Okey, boleh panggil cikgu Izian selaku moderator pada malam ini. Okey, pada malam ini kita bersiaran secara langsung dari channel Teacher Selinda Nordin. Siapa yang belum subscribe, silalah tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada Teacher Selinda. Okey, nama sebenar beliau adalah Nur Haslinda Wati binti Nordin dari SMK Balai Besar Dungun Terengganu. Okey, pada malam ini kita akan mempelajari subjek fizik tingkatan 4 tajuk 3.1 iaitu hukum kegravitian semesta Newton untuk siri yang ketiga. Okey, kelas ni akan berlangsung lebih kurang satu jam. Okey, selain itu kita ada Cikgu Nur Faiza dari SMK Impian Emas Johor Bahru selaku control host. Okey, sebelum kita teruskan kelas kita, macam biasalah cikgu ingatkan kepada semua pelajar yang dan penonton, kalau nak hantar komen, gunakan bahasa yang sopan dan juga gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Okey, cikgu percaya semua yang hadir kelas pada malam ini merupakan pelajar-pelajar cemerlang. Okey, boleh komen komen di ruangan chat tu untuk beritahu siapakah anda yang menonton dan dari sekolah mana. Okey, supaya cikgu kenal dan boleh respon kalau awak bertanya Okey, link isinya seperti biasa akan diberikan di hujung siaran. Pastikan diisi dalam tempoh 30 minit selepas kelas tamat. Okey, link isi dia hanya dapat isi dengan email E-Didik, MOE, MyGuru dan MyJawi. Okey, selain itu juga cikgu akan berikan kod untuk tebus ganjaran semasa kelas dijalankan. Okey, jadi cikgu berikan kod. Kod yang pertama Kod yang pertama ialah A3. Okey. Seperti biasa jangan tulis kod dekat dalam ruangan chat Okey, jadi cikgu tak nak buang masa lagi. Cikgu pesan sila fokus semua, sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Teacher Selinda. InsyaAllah moga kelas kita pada malam ini akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Okey, dah ramai dah tu. Okey, ramai daripada SMK Balai Besar, SMK TPG. Anak-anak SMK Balai Besar. SMK Teluk Palima Garang pun ramai ni. Ya. Yeah. Okey. Bagus semua. Okey. Jadi cikgu tak nak buang masa lagi. Cikgu cerahkan kelas kita pada Teacher Selinda. Silakan Cikgu Selinda. Okey. Terima kasih Cikgu Izian. Okey. Hai anak-anak semua. Apa khabar? Okey. Malam ni kita akan teruskan ulang kaji fizik tingkatan 4.
Okey, bersama teacher pada malam ini di konti. Okey, bersama teacher Cikgu Asnita, KP kita mungkin akan berada di ruangan chat nanti sebagai KP fizik. Okey, kita ada moderator pada malam ini Cikgu Izian. Okey. Dan juga kita ada control host, orang penting malam ni, okay, iaitu Cikgu Faizah Zek. Alright, bagi yang belum mengenali teacher, salam perkenalan. Nama pula teacher ialah Teacher Nahasindawati binti Nordin. Sekarang ni bertugas di SMK Balai Besar Dumur Terengganu. Okay, teacher pemegang ijazah sejana muda, sains dengan pendidikan. Okay, tahun ni tahun ke-22 lah. 21. Okay, tahun ke-21 teacher mengajar. Okay, dan di SMK Balai Besar dah tahun yang ke-17. Sebaya budak form 5. Di bawah sebaya budak form 5, 17 tahun. Lima dah. Tak lima dah kat sana. Boleh ambil SPM lagi tahun ni. Okay, so kita akan sambung lagi bab 3 ke graviti, siri ketiga. Bagi siri 1 dan siri 2, anak-anak boleh tengok balik okay, rakaman-rakaman sebelum ni bagi siri 1 dan juga siri 2. Dan untuk seterusnya okay, ialah 3.1 hukum kegravitian semesta Newton siri yang ketiga. Siri yang ketiga ni akan cover 2 SP. Yang pertama, memerihakan daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. Okay. Kalau anak-anak tengok ni, satelit ni bukan satu je berada ni. Banyak ni. Okay. Dan dia berada di orbit masing-masing. Itulah gambaran satelit di ruang angkasa kita. Okay. Dan yang kedua ialah tajuk 3.16 menentukan jisim bumi dan matahari menggunakan rumus hukum kegravitian semesta Newton dan juga rumus daya memusat. Okay. Alright, rasanya anak-anak dah ready dah. Okay, ni yang pertama kita akan lihat pada malam ini. Standard yang pertama iaitu memerihakan daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan juga planet. Okay. Kalau anak-anak tengok ni, ni adalah satelit. Okay, bergerak, mengorbit, mengelilingi bumi kita lah. Okay, ni satu. Satu. Andaikan tadi banyak satelit. Kalau kat Malaysia ni agak-agak berapa satelit yang ada di angkasa kita? Siapa boleh jawab? Okay, boleh type di ruangan chat. Agak-agak Malaysia ada berapa satelit ni kat atas ni? Yang tengah berorbit ni. Saya dah belajar tiga-tiga kan? Saya dah belajar tiga ada dah ni. Kita kesinambungan je tajuk ni. Okay, siapa boleh jawab? Satu. Oh, tak cukup satu. Satu tu misat pertama satu. Kita ada misat kedua pula. Amni, banyak Amni. Okey. Boleh Google berapa agak-agaknya. Okey, so ni adalah rumus bagi daya memusat F sama dengan MV kuasa 2 per R. Okey. Siapa sementara Google tu boleh Google dulu, nanti dah dapat jawapan taik dia orang check. Apa pula nama-nama satelit kita? Okey. Satelit kaji cuaca. Banyak-banyak ni satelit ni. Bukan satu negara je, bukan Malaysia je hantar satelit. Banyak. Okey, ni adalah kita nak belajar hari ni. Okey. Daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. Okey, Mawindra kata 6 satelit. Okey, nyatakan 6 satelit itu. Soalan seterusnya. Okey, ni bagaimana? Okey, kita tengok kat sini. Boleh refer buku teks. KSSM, okay, tingkatan 4 yang barulah. Darjah 3.13 ni menunjukkan 3 kedudukan bagi sebuah satelit yang sedang mengorbit bumi dengan laju seragam. Ini adalah andaian lah. Andaian sekarang ni ada 3 satelit. Sebenarnya banyak satelit. Ini andaian sahaja. Okay. Satelit ni dia bergerak dengan laju seragam. Okay, ni arah dia. Okay, arah dia. Kalau tengok sini, arah lawan jam lah kalau dia bergerak ni. Okey, perhatikan arah laju satelit di setiap kedudukan itu. Okey, so daripada satelit ni dia merorbit masing-masing dalam orbit dia. Okey, dan kat tengah-tengah ni merupakan kita panggil satu daya lah. Daya yang terhasil okay, daripada kedudukan titik tengah ni bumi dengan satelit.
yang kita panggil sebagai daya memusat. Okey. So anak-anak boleh tengok ni pergerakan series 1, series 2. Okey, ni series 3. Ada 3 macam mana dia bergerak. Okey, dalam satu orbit mengelilingi bumi. Ni bagaimanalah kedudukan satelit yang warna merah ni. Okey, andakan satelit. Okey, dan yang titik tengah ni adalah pusat bumi. Okey. Jasad yang sedang membuat gerakan membulat sentiasa mengalami perubahan arah gerakan walaupun lajunya tetap. Okey. Dia bergerak dengan laju seragam. Jadi hal laju jasad adalah berbeza. Okey. Dia sentiasa mengalami dan hal laju jasad berbeza tapi laju dia tetap. Okey. So nak faham lagi konsep dia daya memusat. Okey. Kita ada satu ni boleh buat di makmal sekolah. Okey. Kita ambil sebatang apa ni straw ke, okey, dan juga tali, kita sambungkan kepada apa ni kita panggil gabus, okey, ikat pada gabus, okey, dan letakkan pemberat. Lepas tu kita pusingkan, okey, kita kena tanda dulu, dan T ni merupakan tegangan tali lah, yang apa ni tegangan tali yang kita panggil sebagai center of circle dekat hujung ni kita tanda dulu dengan apa ni pen marker supaya bila kita pusing tu tak lari daripada pen marker tu. Okey. T ni tension in rope, okey, ketegangan tali. V ni linear speed, okey, laju linear. Pernah buat tak eksperimen ni? Okey, memang jelas dah bagi dah misat 1, misat 2, tiongsat. Tiongsat yang ketiga. Okey. Satu daya yang apakah takrifan daya memusat? Okey, daya memusat ialah satu daya yang bertindak ke atas suatu jasad. Jasad di sini ialah okey, apa? Jasad di sini adalah satelit lah. Okey, yang melakukan gerakan membulat dengan arah yang sentiasa menuju ke pusat bulatan itu. Ini maksudnya. Okey, ada daya yang bertindak ke atas suatu jasad. Apakah jasad itu? Satelit. Contoh di sini, okey. Tak semestinya satelit lah. Bila kita nanti kita tengok aktiviti-aktiviti yang melibatkan daya memusat. Okey. Kita boleh faham lah. Kita boleh apa ni. Explain bagaimanakah daya memusat itu wujud. Okey. Kalau anak-anak tengok ni gambar rajah ni bagaimana pergerakan lah. Pergerakan suatu daya. Okey. Kat sini ada satu rumus. Okey. Di mana rumus ni adalah kesinambungan daripada siri 1 dengan siri 2. Anak-anak boleh rujuk balik. Okey. F kat sini ialah daya memusat. Okey. M ialah jisim. V adalah laju linear. Dan R adalah jejari bulatan. Okey. Ni adalah rumus daya memusat. Okey. Rumus daya memusat F sama dengan MV kuasa 2 per R. Okey. Cukup lengkap dah Mawimdra bagi 1245 untuk komunikasi. Okey. Satelit ketiga untuk Earth Imaging. Satelit keenam untuk Earth Remote Sensing. Ya, betul. Okay, mantap. Mantap. Tu Malaysia saja 6 buah satelit. Kalau negara lain kita ada berapa negara kat dunia ni? 6 kali katakanlah ada 50 negara. Agaknya berapa ribu satelit ada kat atas tu. Okey. Apabila suatu jasad diputar pada laju seragam tertentu sehingga benar menjadi hampir mengufuk, kesan daya graviti ke atas gerakan membulat jasad itu boleh diabaikan. Okey, maksudnya bila wujud daya, satu daya memusat yang banyak, okey, kita boleh abaikan kesan daya graviti yang bertindak. Walaupun laju jasad adalah seragam, arah gerakan jasad sentiasa berubahlah. Okey, kalau tengok dia berubah, dia bergerak. Okey. So kita tengok dia punya aktiviti nanti. Okey. So wujudnya satu hal laju. Satu laju kan, bukan hal laju. Satu laju. Laju dikenali sebagai laju linear. Laju linear ni merujuk kepada laju jasad. Okey. Pada suatu ketika tertentu semasa jasad membuat gerakan membulat. Okey. So yang penting dalam gambar ni, yang pertama anak-anak kena tahu ada T. Arah T. Arah T ni adalah arah ke pusat. Okey. Ke titik tengah ni. Arah ke pusat. Oh sorry.
laju sangat. Okey, arah ke pusat. Satu lagi yang perlu anak-anak tahu nak lukis arah, okey, ialah arah halaju. Okey. Soalan ni ada keluar dalam soalan SPM set 1. Betul tak cikgu? Okey. Dia suruh tandakan dua arah, satu arah daya dan juga arah halaju. Arah laju linear. Okey. T ni juga boleh dikenali dengan F lah. F iaitu daya memusat. Okey, F dan juga laju linear. Anak-anak kena tahulah label ni. Okey. Setiap satu ni adalah satu markah. Okey, yang ni kita tengok bagaimanakah aktiviti yang boleh dijalankan di Mama seperti yang teacher tu explain tadi. Kita ada tali disambungkan pada straw. Ini disambung pada road. Okey. Ditanda dulu kat sini. Okey, supaya tak lari daripada tak keluar daripada tandaan kita tu. Dia punya pusat tengah dia, titik tengah dia. Okey. Dan hujung tu disambungkan dengan gabus lah. Dekat bawah ni kita ada pemberat. Pemberat ni anak-anak boleh guna sebarang pemberat lah. Sama ada kita ikat pada botol air. Okey. Apa-apa sebarang pemberat. Okey. So nak faham lagi berkenaan dengan daya memusat ni. Okey. Apabila penyumbat getah itu membuat gerakan membulat, benang yang tegang mengenakan daya ke atas penyumbat getah itu. Apakah arah daya yang bertindak ke atas penyumbat getah itu? Okey, siapa boleh jawab? Apakah arah daya yang bertindak ke atas penyumbat getah itu? Okey. Apabila penyumbat getah itu membuat gerakan membulat, benang yang tegang mengenakan daya ke atas penyumbat getah itu. Apakah arah daya yang bertindak ke atas penyumbat getah itu? Okey, ada nak jawab? Arah mana? Arah mana? Tertekan atau jawapan? Bulatkan. Tertekan jawapan. Arah titik tengah pusat arah pusat dekat yang kita tanda. Pernah buat tak lagi eksperimen ni dekat sekolah? Saya tak sempat lagi ni. Tak sempat ni zaman PKP ni. Dia form-form tak lagi lah. Arah menuju ke pusat bulatan Okey. Dia semuanya ke satu arah. Pusat tu kita tanda dululah sebelum kita pastikan yang pergerakan membulat ni dia tak lari daripada titik tengah. Okey. Amni kata tak. Memang tak buat pun Amni. Form-form yang tu. Amni tu form-five kan? Amni form-five. Ni Mimindra form-four. Apakah hubungan antara laju penyumbat getah dengan daya memusat? Okey, dia tanya hubungan. Hubungan antara laju penyumbat getah dengan daya memusat. Okey, siapa ada idea nak jawab? Ramai yang tak faham lagi tajuk ni sebenarnya. Sebab ni kita belajar zaman PKP. Okey, ni aktiviti ni boleh buat sendiri kat rumah sebenarnya. Pakai straw, pakai tali. Okey, ambillah pemadam ke kok tu jadi pemadam gabus tu. Okey, boleh buat sendiri main-main je sebenarnya. Okey. Jadi kita jawablah. Jadi kadar saya langsung apabila laju penyumbat getah bertambah, daya memusat juga bertambah. Okey. Apabila laju penyumbat getah bertambah, daya memusat juga bertambah. Okey, itu hubungan dia. Okey, soalan yang ketiga, bagaimanakah daya memusat berubah apabila penyumbat getah membuat gerakan membulat dengan jejari yang lebih kecil? Maksud kat sini kita daya, okey, jarak ni, jejari ni lebih kecil daripada yang kita tanda masa awal tadi tu lah. Okey, dia tanya bagaimanakah perubahan bagi daya memusat? Okey, boleh rasa ketegangan tali akan bertambah. Okey, maka daya memusat akan bertambah. Okey. Kalau ketegangan tali bertambah, daya memusat akan bertambah. Maksudnya, kalau tali pendek, dia lebih laju berbanding dengan tali yang panjang. Betul tak? Okey. Boleh faham tak maksud soalan ni? Jejari kecil maksudnya gerakan dia yang pusing tu daripada titik tu kita pendekkan. Jejari tu kita pendekkan. Okey. Bila tali pendek, daya memusat lebih laju dan juga ketegangan tali bertambah.
Okey. Ni contoh, okey, contoh sukan. Notably Dilshod Nazarov, Tajikistan. This his fourth games. We hadn't finished higher than 10th before. Itu adalah salah satu contoh sukan yang menggunakan daya memusat. Ni sukan apa ni? Lontar. Hammer tadi, bahasa Inggeris. Hammer. Kalau yang kalau sukan kita cuma lontar peluru. Lontar pakai tangan. Pakai tangan tadi jadi guna tali. Ini kalau buku teks lontar tukar besi. Lontar tukar besi ya. Okey. Apa ni, lontar cakera tu pun sama juga tapi guna tali sebagai daya memusat. Cakera gini tak? Cakera kan pusing juga kan? Memusing juga, ini. Dia kena pusing. Kalau ke depan tak. Lontar peluru dia cuma satu arah saja. Lontar peluru kan satu arah je kan? Dia lontar. Ni. Lontar tukar besi ni dia kena pusing. Dia ada tali. Yang dia pusing tu maksudnya tu adalah daya memusat. Okey, dia punya pusat bulatan dia tu adalah orang yang pusing tu. Okey. Boleh faham? Tu aplikasi daya memusat di dalam kehidupan harian kita lah. Okey. Tu kita tengok soalan. Okey, soalan yang menggunakan rumus tadi F sama dengan MV kuasa 2 per R. Okey, Rajah menunjukkan seorang atlet acara lontar tukar besi, yang sedang memutarkan tukar besi dalam suatu bulatan ufuk sebelum melepaskannya. Berapakah daya memusat yang bertindak ke atas tukar besi apabila tukar besi itu sedang bergerak dengan laju seragam 20 meter per saat? Okey, so kita ada V 20, kita ada up 1.8, kita ada M 7.2. Okey. Anak-anak boleh cuba kira dulu. Berapakah jawapan dia? Okey, ni dia punya isi-isi dia. Masukkan nilai dalam rumus F sama dengan MV kuasa 2 per R. Jom cuba kira. Yang ni senang sikit kan daripada yang mula-mula tu banyak rumus. Yang mula-mula tu GM. Ni satu je ni. Tekan kan sama dengan. Tekan habis. Ni rumus paling mudah lah dalam tajuk ni rasanya. Lepas tu kita ada A, pecutan nak cari. Lepas tu satu lagi rumus yang panjang adalah rumus jisim matahari. Jisim matahari tu panjang sikit lah. Sebab guna pi tu membulat. Dia sebenarnya berkait-berkait je. Betul-betul. Tapi rumus tak risau kan, memang diberi kan. Ada. Tapi nak guna rumus yang mana? Penggunaan rumus tu. Rumus yang mana nak guna? Rumus memang bagi kat depan banyak rumus. Ya, betul. Dan cara nak mana nak letter. Dah banyak tu pening pula nak pilih. Daya banyak daya. Daya graviti, daya memusat, laju banyak laju. RM1,600 Newton macam betul je. RM1,600 okey pandai. Betul. Ada hadiah Mak Minda minta dengan Teacher Izian lah. Okey. F sama dengan MV kuasa 2 per R. So masuk je nilai dalam rumus ni. Kemahiran matematik sebenarnya. Fizik dekat sini. Istimewanya fizik ni adalah pada huruf. Kalau anak-anak suka dengan huruf ni, boleh ingat abjad ni, tak ada masalah lah. F sama dengan MV kuasa 2 per R. So masukkan M sama dengan 7.2. V, okay, 20 jangan lupa kuasa 2 per 1.8. So dapat 1,600 Newton. Okay, yang lain boleh tak? Anak-anak yang lain boleh atau tidak? Masuk nilai saja. Ni kemahiran matematik dekat kalkulator je sebenarnya. Okay, kalau boleh kita teruskan. Boleh ya? Senyap ni. Boleh insyaAllah. Okey. Nextnya ialah kita nak tengok laju linear. Tajuk yang kedua dalam 3.15 ni berkenaan laju linear. Bolehkah sebuah satelit mengorbit mengelilingi bumi tanpa dipacu oleh enjin roket? Okey. Maksudnya dia bergerak tu ada enjin roket ke yang membantu dia? Okey. Maksudnya bolehlah.
Ini adalah ramalan yang dikaji oleh Sir Isaac Newton, iaitu satelit boleh mengorbit mengelilingi bumi tanpa dipacu oleh enjin roket. Okey. Tapi masa nak hantar satelit tu kena guna roket lah. Okey. Bila dah sampai tu, dah dia dah duduk kat kedudukan dia, dia boleh bergerak sendiri dalam orbit dia. Okey. Ni macam mana kita nak faham konsep. Okey. Ni adalah objek. Objek ni satelit lah dilancarkan dari kedudukan P dengan laju linear V. Okey. Objek yang dilancarkan dengan laju linear yang rendah akan mengikuti litasan satu dan tiba di bumi DQ. Ni macam mana kita objek dilancarkan. Ni kedudukan Q. Dia ada dua lintasan. Lintasan pertama ni akan kembali semula ke bumi. Betul tak? Lintasan kedua ni akan mengorbit bumi. Okey. Objek yang dilancarkan dengan laju linear yang cukup tinggi. Akan mengikut lintasan dua yang membulat mengelilingi bumi. Objek itu tidak akan kembali semula ke bumi. Okey. So kalau anak-anak tanya teacher, yang kat Q ni dia jatuh kat mana? Yang tu teacher pun tak nak jawab lah. Okey. Dia ada mungkin ada kedudukan tetap yang telah disetkan kat mana dia perlu jatuh. Okey. Kalau terguna, rasanya kalau laju tu tidak kuat. Okey. Dia akan kembali semula ke bumi. Kalau laju yang kuat, dia akan kekal berada di orbit lah yang disetkan. Tu maksudnya objek kat sini tak lain tak bukanlah kalau kita belajar sekarang ni adalah satelit. Yang di sini ramalan Isaac Newton ni sebarang objek lah. Okey, sebarang objek. Okey, nextnya ramalan Isaac Newton lagi menyatakan dia kata okey, ramalan ni apa yang berlaku sekarang ni, satelit yang berada di mengelilingi bumi, berada di orbit, okey. Ramalan dia ni telah menjadi kenyataan lah pada masa ini. Dengan begitu banyak satelit buatan manusia. Sebab tadi tu ayat dia objek. Okey. Maksudnya sekarang ni ramalan ni telah di apa ni kita panggil ditahkik, disahkan. Maksudnya satelit memang dah boleh mengorbit mengelilingi bumi tanpa dipacu oleh sebarang tujahan enjin. Okey. Jadi satelit ni akan sentiasa bergerak mengelilingi bumi. Okey. Di mana satelit ni dia mengalami daya graviti yang bertindak ke atas pusat bumi. Daya graviti ke atas satelit ni inilah yang kita panggil sekarang ni sebagai daya memusat. Okey, itu konsep dia. Ada nak tanya? Boleh? Boleh faham daya memusat sebab apa satelit tak jatuh? Tu konsep dia. Okey. Sekarang ni ibarat satelit ni, kita nak ibaratkan apa lah? Banyaknya objek dekat ibarat bintang ke boleh? Bintang bertaburan. Bintang bertaburan, begitulah satelit di angkasa tu banyak. Okey. Dengan membandingkan rumus untuk daya F sama dengan MA dan rumus untuk daya memusat. Okey, yang ini adalah rumus kedua lah bagi tajuk malam ni. Okey, kita perlu terbitkan rumus bagi pecutan memusat A. Okey, di mana F sama dengan MA. Okey, F sama dengan MV kuasa 2 per R tadi. Jadi A, kita matikan nilai M. Okey, matikan nilai M, tinggallah A sama dengan V kuasa 2 per R. Jadi daya pecutan memusat adalah sama dengan laju linear satelit kuasa 2 per jejari. Okey, jejari R. Ini rumus kedua. Okey, boleh ikut, boleh follow. Okey. Contoh seterusnya. Contoh soalan. Alah, lupa nak ni. Nak animation kan dia. Okey, anak-anak boleh kira kan? Tak apalah. Dah ada jawapan. Boleh kira. Boleh cuba kira contoh dua. Yang ni pun ada soalannya dalam buku teks. Okey, kita nak ulang kaji balik. Sebuah satelit kaji cuaca yang sedang mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian H sama dengan 480 km. Berapakah pecutan memusat satelit itu? Okey. Diberi laju linear ialah 7.62 darab 10 kuasa 3 dan R 6.37 darab 10 kuasa 6. Okey. Sekarang ni pula anak-anak kena faham yang ni sebelum ni tajuk bersama cikgu
Teacher Rina. Teacher Rina ada terangkan. Okey, art kecil sama dengan art besar tambah H. Ini adalah jarak H daripada satelit ke permukaan bumi ni lah. Manakala jejari pula daripada titik ujung anak panah ni ke pusat. Tu adalah arc huruf besar. Ni arc huruf besar. Jejari bumi. Okey. Jadi arc di sini kita kena tambah. Arc besar tambah H. Okey. Kalau anak-anak masih ingat lah. Yang teacher Rina ajar. Jadi 480 kilometer tu, kilo tu kita kena tukar jadi 480 ribu meter. Okey. So masukkan dalam persamaan. Jangan lupa V ni adalah kuasa 2. Okey, jadi tekan kalkulator betul-betul lah. Ni tambah bukan darab. Pastikan tambah betul-betul. Okey, so dapat jawapan dia 8.48 meter per saat kuasa negatif 2. Okey, anak-anak yang berada di kita bersama kita malam ni boleh cuba tak kira? Dapat tak tekan kalkulator? Buka tanda. Maksudnya kemahiran menekan kalkulator tu betul tak? Dapat tak 8.48 ni? Okey, boleh respon tak? Dapat tak? Kalau cuba dapat respon. Kalau tak dapat boleh tahu. Takut error ke, pastikan yang ni tambah. Tukar pada 480 ni tukar kepada kilometer. Okey, dapat beres. Okey. Shift K, boleh tekan shift K 480 tekan shift K. Cari K nombor berapa kat dalam tu kalkulator tu. Okey, dapat beres. Okey, habislah yang pertama. Okey, sekejap je ni. Okey, next yang kedua, SP yang kedua iaitu 3.16. Kita nak menentukan jisim bumi dan matahari menggunakan rumus hukum kegravitian semesta Newton dan daya memusat. Okey, kita nak rehat dulu ke macam mana ni? Cikgu Izian. Boleh juga tapi saya beri kod dulu Okey, boleh. Okey, kod yang kedua 04. 04. Okey, kita rehat dulu. Okey, kembali kita bersama dalam kelas tuition online percuma subjek fizik tingkatan 4. Okey, dah sempat minum air kan? Kita sambung. Okey. Silakan Cik Linda. Alright, kita sambung. Okey, bagaimana kita nak tentukan jisim bumi dan matahari menggunakan dua rumus. Okey, yang ni kita kena cerakinkan rumus. Daripada rumus hukum kegravitian semesta Newton
dan juga daya memusat. Okey, yang tadi tu yang nak cari percutan memusat pun kita guna dua rumus juga, iaitu rumus daya dan juga daya memusat. Okey. So sekarang ni kita nak tengok jisim, bagaimana nak tentukan jisim bumi dan matahari. Okey, rumus jisim bumi dan matahari boleh diterbitkan dengan dua rumus ni lah. Okey. Ni anak-anak kena tahu simbol dulu. Okey, nak faham kena faham simbol. Kita ada simbol M huruf besar. M besar ni adalah jisim bumi. M kecil ni adalah jisim bulan. Okey. Seterusnya kita ada arc kecil, iaitu jejari orbit bulan. Kita ada T, iaitu tempoh peredaran bulan mengelilingi matahari. Dan seterusnya kita ada V, iaitu laju linear bulan. Okey. Ni orbit bulan mengelilingi bumi ya. Okey, ni step-step dia. Okey, yang pertama kita kena faham jarak yang dilalui oleh bulan apabila membuat satu orbit lengkap mengelilingi bumi bersamaan dengan 2 pi r. Okey. Ni kita belajar dalam matematik ke MX lah, 2 pi r matematik belajar kan? Matematik. Matematik. Matematik mudah. Iaitu nak cari okey, luas bulatan 2 pi r. Okey. Bukan luas. Dia luas 4 pi r. Okey, 2 pi r ni jarak. Jarak kita panggil apa lah? 2 pi r dalam matematik. Lilitan ke? Lilitan. Lilitan, yes. Lilitan. Lilitan. 2 pi r tu lilitan. Yang kita nak cari ni luas. Nak 4 pi. Nanti kita tengok. Okey. Laju linear bulan pula ialah okey, jarak per masa. Ni rumus biasalah. Laju jarak per masa. Jadi V ni kita gantikan 2 pi r ni, distance ni jarak kan. Jarak ni kita tukarkan dengan 2 pi r per T. Okey. Alright. Yang ni lah senang sikit nak tengok. Okey. Ya. Bagi tahu ada yang tanya kod tu. Kod. Okey, Damia. Okey. Damia baru kan, Damia. Kod tu kalau kita selalu join kelas ada kod, boleh tebus ganjaran. Ganjaran tu macam-macam hadiah lah ada. Okey. Itu je sikit begitu eh. Okey. Alright, nak senang faham tengok rumus ni, kita ada rumus kegravitian semesta, iaitu F sama dengan GM besar M kecil per R kuasa 2, dan rumus daya memusat F sama dengan MV kuasa 2 per R. Jadi kita samakan dua-dua rumus persamaan ni. Okey. So sekarang ni kita boleh batalkan faktor sepunya M di sini. M kecil ni. Okey. So sambungan dia jadilah GM dengan RV kuasa 2. Okey. Dapat tak? Semula tadi. Okey. Batalkan faktor sepunya iaitu M kecil. Okey. So jadilah GM dengan V kuasa 2. Okey. Rasanya tertinggal art rasanya sini. Okey, auto tertinggal art tak. Art kita matikan, sorry. Art tadi kuasa 2 kan bawah tu. Refer balik. Okey. Okey, so art kuasa 2 kat sini kita potong. Kita nak matikan. Okey, kita nak matikan sebelah ni art ni. Jadi kita darab dengan art. Boleh faham tak eh? Jadi kita kena tambah satu art lagi kat sini. Okey. Ni matematik lah ni. Okey, so jadilah macam ni. GM. Mana GM tak keluar. Okey, lepas tu RV kuasa 2. Okey. Gantikan pula V tu dengan 2 pi R per T. Tadi dah diterangkan bagaimana dapat V sama dengan 2 pi R per T. Yang jarak tadi tu kita bahagi dengan masa. Okey. So kita dapat GM sama dengan 2 pi R kuasa 2 per R per T kuasa 2. Okey. Yang ni kita masukkan dalam V ni.
Okey, masukkan 2 pi r per t ni dalam V kuasa 2. Jadi dapatlah 2 pi r kuasa 2 per r bahagi t kuasa 2. Okey. Dapat tak? Lepas tu sama dengan 4 pi kuasa 2 r kuasa 2. Ni kita pecahkan balik rumus ni, kita kembangkan 2 darab 2 4 pi kuasa 2 dapatlah pi kuasa 2 r kuasa 2 dapatlah r kuasa 2. Darab lagi dengan 1 r jadilah r kuasa 3. Okey. Per g t kuasa 2. Okey. G ni bagi mana? G daripada sini bawa g ke bawah ni. Okey. Jadi g t kuasa 2. Jadi jisim bumi sama dengan m sama dengan 4 pi kuasa 2 r kuasa 3 per g t kuasa 2. Mabinda tanya cikgu soalan menentukan rumus jisim bumi, akan ditanya dalam soal setakat ni dia beri. Okey. Yang ni dalam silibus KSSM. Tapi dalam DSKP macam ada. Dalam DSKP macam ada. Kena standby lah sebab kita setakat ni tak jumpa lagi soalan yang apa ni menerbitkan rumus, betul tak? Setakat ni tak ada lagi. So kena standby lah. Kalau tengok soalan SPM baru ni pun tak ada soalan menerbitkan rumus. Tapi dalam DSKP memang dia kata menerbitkan kan? Ya. Kalau dalam DSKP anak-anak kena mahir menerbitkan rumus. Pelajar perlu tahu cara terbitkan. Pelajar perlu tahu. Kena tahu mana nak potong. Ya betul-betul. Boleh dapat rumus macam tu lah. Kan? Boleh Mavidra. Okey, boleh. Okey, next. Ni rumus yang digunakan untuk menentukan jisim bumi dan matahari. Okey. Sekarang ni anak-anak faham tak step dia? Tadi step dia adalah kalau nak tengok antara jisim bumi dengan bulan. Daripada situ barulah kita dapat hubungan rumus jisim bumi dengan matahari. Okey. Jadi data yang diperlukan untuk menghitung jisim bumi, ni dia bagi tahu step-step dia lah. Kena tahu jejari orbit mana-mana satelit atau bulan, tempoh peredaran. Maksudnya yang bulan tadi boleh diganti dengan jejari satelit. Data yang diperlukan untuk menghitung jisim bumi pula, jejari orbit mana-mana planet, bulan ke, okey, dan tempoh peredaran planet tersebut. Okey. Next, apakah rumus untuk menentukan jisim bumi? Boleh taik? Boleh ke taik guna papai tadi? Sakit taik. Okey. Siapa ingat? M sama dengan 4 pi. 4 pi lagi. Siapa boleh taik? Nanti kena buat pilihan jawapan lah. A, B, C, D patutnya. Nak taik susah tu. Nak taik susah ni. Okey. 4 pi. Kuasa 2, R kuasa 3 per GT kuasa 2. Okey. Ni rumus dia. Risau tu banyak-banyak rumus tu. Tahu nak jawab. Yang ni rumus yang ketiga lah malam ni. Okey. Pelajar dia selalu silap. Rumus tu ada tapi kuasa-kuasa tu tertukar. Kuasa 2, kuasa 3. Ya, tertinggal. Masa darab tu, Mawindra tengok tu 4-4 kuasa 2 ke. Siapa tu kata tak boleh tulis. Cikgu Ziana. Aduh. Amin pun lah. 4-4. Pai apa? Pai apa? Pai bukan Islam. Okey, alright, betul lah tu. Okey, tu jisim. Okey, tu rumus untuk menentukan jisim bumi atau jisim matahari. Okey, nyatakan data yang diperlukan untuk menghitung jisim bumi ada dua tadi. Yang jejari orbit mana-mana satelit atau bulan dan tempoh peredaran lah kena ada nilai T. Nyatakan data yang diperlukan untuk jisim matahari, nak hitung jisim matahari dengan jisim bumi. Tu beza ayat ni. Okey, kalau bumi kena ada jejari satelit atau bulan. Okey, tempoh ni sama. Kalau matahari nak jejari planet. Okey. Dan tempoh peredaran planet tersebut. Tu beza soalan yang melibatkan nak tentukan jisim bumi dengan matahari. Boleh? Boleh beza? Okey. Selalunya soalan ni pelajar-pelajar dia boleh detect sebenarnya kalau keluar planet dia nak hitung jisim matahari. Biasanya ada diterangkan. Okey.
tengok soalan, okey boleh cuba kira. Dah pandai tulis tu tadi, patutnya pandai kira lah. Tempoh peredaran bulan mengelilingi bumi ialah T sama dengan 2.36 darab 10 kuasa 6 saat. Dan jejari orbit bulan ialah R sama dengan 3.83 darab 10 kuasa 8 meter. Hitungkan jisim bumi, guna rumus tadi. Okey, ni bentuk soalan nak tentukan jisim bumi. Dia bagi bulan. Soalan biasanya tetap kalau matahari dia bagi planet, kalau bumi dia bagi bulan, satelit. Okey, jom cuba. Jom nak jawapan je, nak jawapan. Berapakah jawapannya? Banyak lagi soalan tengah, ni. Tengah kalkulator tu. Banyak sangat kuasa. Pastikan tekan berhati-hati. 4, tekan 4. Pi tu tak boleh tekan direct ASP nanti. Kena tekan shift pi. Tengah tekan shift ASP. Okey, kuasa 2. Lepas tu baru tekan kurungan. 3.83, tekan ASP 8, tutup kurungan, kuasa 3. Okey. Lepas tu tekan per bahagi. Mana-manalah per ke bahagi ke. Okey, barulah tekan 2.36 darab 10 kuasa 6. Tekan sama dengan. Sekali keluar sintak error. Dapat tak? Dapat tak? Okey. Nilai G. Nilai G berapa? 6.67 darab 10 kuasa? Negatif. Kena cari dulu nilai G berapa? Tu siri 1 tu. Siri 1. 6.67 darab 10 kuasa 11. Dapat tak 5.97 darab 10 kuasa 24? Diorang kan biasa dia tanya cikgu nak tulis jawapan dalam standard form ke tulis titik perpuluhan tu banyak-banyak. Okey, digalakkan tukarlah bentuk piawai lah sebab bentuk piawai ni sebenarnya kita nak apa ni nak mudahkan nilai yang kecil dengan nilai yang besar. Nilai 0000 tu pindahkan tak tertinggal digit. Ya, ya. Maksudnya tak adalah 0.0000. Tapi nak tulis penuh pun tak apa, cuma takut kececing. Sebab sampai 24 ni banyak tu. Jenuh nak kira. 1.264 darab 10 kuasa 33. Ada error. Kat mana error? Cuba tekan balik Mahvindra 11. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 tu darab tak? Okey, cuba tekan 6.67 kan darab 10 negatif 11, bukan 11. Biasa pelajar tertinggal negatif tu. Ya, betul. Satunya lagi negatif. Cuba lagi Mahvindra, dapat tak 5.97 darab 10 kuasa 24? Lepas tu bracket kan untuk kuasa. Kuasa 3, kuasa 2. Yes. Pi pun kuasa. Kena hati-hati ni kira ni. Kemahiran menekan kalkulator sebenarnya. Yang lain boleh cuba. Senyap je yang lain ni. Ke sintik error belakang. Tak pun kira satu-satu. Kalau tak confident kira atas dulu, lepas tu kira bawah, lepas tu bagi. Selalunya pelajar dia apa ni, satu lagi was-was bila dah panjang gini, betul tak jawapan dia. Ni tak ada jawapan ikut nasib ni. Ni memang betul-betul jawapan dia. Dapat tak? Dapat tak? Senyap je ni. Cuba lah yang lain. Dapat tak? Kalau tak dapat, check balik tu. Tekan tu, kurungan ke. Boleh lah, boleh sambung lah. Okey, nanti cuba. Okey, soalan seterusnya pula, okey, yang berkaitan dengan jisim matahari. Bumi bergerak mengelilingi matahari dengan tempoh 1 tahun dan jejari orbit arc sama dengan 1.50 darab 10 kuasa 11. Hitungkan jisim matahari. Okey. So jisim T 365 hari ni setahun lah. Dan masa tempoh tu setahun.
Okey, Damia kata dapat beres. Okey, darab 24 jam, darab 3,600 saat. Yang ni anak-anak kena faham bagaimana nak menukarkan tempoh setahun tu kepada masa saat. Okey. Amni kata saya dapat line juga. Kira lagi Amni. Okey, dapat 31,536. Cuba contoh yang seterusnya ni Amni. Okey. Nampak tak 365 darab 24 darab 3,600. Okey, itu nak cari tempoh, lepas tu barulah masuk nilai dalam rumus. Okey, sama dengan juga tadi rumus dia 4 pi kuasa 2 r kuasa 3 per gt kuasa 2. Ni mencabar ni kat sini lah. Okey. Ini adalah penutup. Penutup bagi 3.1. Rumus panjang. 4 pi kuasa 2. R ni 1.50 darab 10 kuasa 11. Okey, kuasa 3 bahagi 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darab 31,536. Jangan lupa kuasa 2. Okey. So dapat 2 darab 10 kuasa 30 kilogram. Okey. Cuba kira yang ni. Nampak tak? Mahindra cuba kira. Yang ni pula. Cuba try yang ni. Dia, yang tadi pun susah nak dapat. Susah juga dekat kalkulator ni. Kira satu-satu. Sebab tu kalau soalan macam ni memang dinasihatkan pelajar tulis satu-satu pindahan gantian dia tu. Dia orang suka tekan semua sekaligus. Itulah tekan semua. Tapi yang tertinggal kurungan nak tekan semua boleh, jangan tertinggal kurungan. Patutnya dapat. Jom boleh respon tak? Dapat tak 2 darab 10 kuasa 30 ni? Susah sikit sebab rumus dia kena masuk nilai yang banyak, nilai dia pun besar-besar ni. Kalau tak bawa kalkulator, guna kaki pun tak dapat jawapan. Baik dapat Mimindra. Nasib baik dapat. Nasib baik tu ada tu. Okey. Tapi dalam biasa tak ada jawapan ni. Kena nasib lah. Memang nasib lah betul salah. Okey. Kita dah soalan ulang kaji Akutra test ni. Okey. Boleh cuba jawab soalan yang pertama. Slide teacher ni tak ada soalan objektif. Mana tinggal soalan objektif ya? Okey. Tak apalah. Anak-anak boleh rujuk dalam link tu ada soalan objektif. Okey. Jadi cuba-cuba jawab soalan objektif tu. Yang ni soalan struktur. Rajah 1.1 menunjukkan sebuah kapal angkasa berorbit mengelilingi bumi. Namakan daya yang membolehkan kapal angkasa itu berada di orbit membulatnya. Okey. So siapa nak jawab boleh jawab. Namakan daya. Dah jawab. Laju. Okey. Daya memusat. Betul. Daya memusat. Tahniah. Okey. Ini bentuk soalan SPM koleksi yang kita ada lah. Okey. Soalan seterusnya, apakah yang membekalkan daya yang anda namakan dalam rajah 1.1? Okey, apakah yang membekalkan daya yang anda namakan? Apakah yang membekalkan daya memusat? Faham tak soalan dia? Okey, kalau tak faham, soalan ni senang je. Jawapan dia daya graviti. Okey, daya yang membekalkan daya memusat ialah daya graviti. Boleh faham tak? Okey, takut tak faham soalan. Takut tak faham soalan je. Apakah yang membekalkan daya? Okey, yang membekalkan daya memusat ialah daya graviti. Okey, B, pada ketinggian berapakah kapal angkasa itu perlu berada daripada permukaan bumi sekiranya kapal angkasa itu perlu merorbit bumi dalam tempoh 24 jam? Okey. Pada ketinggian berapakah kapal angkasa itu perlu berada dalam permukaan bumi sekiranya kapal angkasa itu perlu mengorbit bumi dalam tempoh 24 jam. Okey. Tengok balik soalan dia. Kapal angkasa. Okey, dia nak ketinggian. So cara nak kira dia cari R dalam formula mana? Formula yang baru tadi tu.
Okey, T kuasa 2, Pak Pai kuasa 2, Pak Art kuasa 3. Ni Pak Pai kuasa 2 per GM kurungan Art kuasa 3. Ni formula apa ni? Formula yang sama. Yang tadi je baru kita buat tadi. Okey. Jadi soalan ni refer kepada jisim bumi bukan jisim matahari. Okey. So dia kata sini gantikan art kecil tu sebagai art besar tambah H. Okey. Kat sini ni maksudnya art tambah H kuasa 3 lah. Okey. So gantikan nilai G tadi 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Tempoh 24 jam kena tukar kepada saat. Okey, 24 darab 60. Jangan lupa kuasa 2. Okey. Cuba kira dapat tak 3.59 darab 10 kuasa 7. Okey. Nak cari nilai ketinggian H. Boleh tak? Boleh tak? Faham tak? Sekejap teacher cari kat mana pen ni. Tadi dah pasang pen dah tadi. Si kecil tu main. Okey, gantikan dulu T kuasa 2 tu tukarkan 24 jam. Tukar kepada 60 saat. Okey. Lepas tu jangan lupa kuasa 2 kan. 4 pi kuasa 2 per G. Okey, G ialah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okey. Jisim bumi. Jisim bumi tetap. Okey. Cari jisim bumi berapa? Jisim bumi diberi kan biasa? Biasa jisim bumi diberi. Ini soalan ni. Dia buat dekat depan kot. Dekat formula. Betul lah. Dekat formula. Okey. Cari jisim bumi berapa. Lepas tu art tadi tu tukarkan art besar tambah H. Okey. Kuasa 3. Okey. Nanti cuba kira. Kita teruskan soalannya. Salin dulu jawapan. Okey. Salin dulu jawapan. 3.59 darab 10 kuasa 7. Okey, nanti cuba kira. Okey, next jadual satu menunjukkan spesifikasi bagi tiga satelit P, Q dan R. Okey, ya kita ada P, tempoh orbit dia 34.10, ketinggian H dia 4.7 darab 10 kuasa 7, Q 51.39, okey, ketinggian orbit dia 6.4 darab 10 kuasa 7, kita ada satelit R 65.38, ketinggian 7.6 darab 10 kuasa 7. Okey, sebuah agensi angkasa ingin melancarkan sebuah satelit perimejan yang boleh mengambil imej di beberapa lokasi di permukaan bumi. Okey. Berdasarkan jadual 1, nyatakan dengan sebab bagi kesesuaian satelit untuk menjadi satelit perimejan. Okey. Jadi tempoh, kita nak tempoh orbit yang pendek lah, yang kurang daripada 24 jam. Okey. So kurang dekat sini boleh tahulah Q ni lebih, R ni lebih. Okey, sebab apa kita nak tempoh orbit pendek? Okey, sebab dapat orbit bumi banyak kali. Okey, ataupun boleh berada di tempat yang berbeza. Okey, yang ni soalan-soalan, contoh soalan koleksi jugalah. Sebab tahun ni adalah tahun kedua KSSM. Okey, mungkin tak banyak lagi lah koleksi soalan berkenaan rajut kegravitian ni. Okey, so kena ingat kita nak tempoh orbit lebih kecil. Sebab boleh orbit banyak kali. Okey. Ketinggian orbit. Okey. So tengok pula ketinggian orbit. Kalau tempoh kecil, ketinggian maksudnya jarak dia daripada pusat ke satelit tu adalah pendek lah. 4.7 darab 10 kuasa 7. Okey. So ketinggian dia rendah juga. Okey. Kita ingatkan jangan tulis nilai dalam jawapan cara nak jawab teknik ni. Okey, kena tulis nilai rendah
ataupun besar ataupun tinggi dan sewaktu dengannya lah. Kalau nilai yang tadi kita bandingkan nilai bagi ketinggian P adalah lebih kecil daripada Q dan R. Okey. Maksudnya Q ni kategori tinggi, R pun kategori tinggi. Okey. Manakala yang ni pula kita nak baca Q dengan R ni kategori lebih daripada 24 jam. Okey. So tinggilah maksudnya. Jadi ketinggian orbit kita nak rendah. Sebab apa rendah? Kita nak dapatkan gambar foto lebih jelas. Tujuan tadi untuk perimejan, nak ambil image. Okey. Jadi berdasarkan jawapan anda adalah 1C1 dan 1C2, tentukan satelit yang paling sesuai untuk dijadikan satelit perimejan. So jawapan dia adalah okey. Tak keluar jawapan. Jawapan dia apa tadi? Tengok balik. Apa orbit kecil dengan apa tadi? P. Pada tempoh pendek. Tempoh pendek. Okey. Jawapan dia adalah P. Okey, itu soalan yang pertama. Okey, kita ada soalan last. Rajah 21 menunjukkan dua satelit A dan B. Okey. Satelit A sentiasa berada di tempat yang sama pada kedudukan X dan mengorbit mengikut arah putaran bumi. Okey, ni arah putaran bumi lah. Yang tunjuk arah dia adalah arah lawan jam. Okey, ingatlah arah putaran tu lawan jam. Namakan daya yang bertindak pada daya yang mengekalkan satelit dalam orbit. Kita panggil daya graviti. Okey. Daya yang membujukkan daya memusat ialah daya graviti. Okey. Ini sama dengan soalan tadi tu. Okey, next kita nak kira laju linear yang kita belajar tadi. Ni G same. Ni patutnya soalan tadi dia beri macam inilah. G 6.67 - -11. Jisim bumi M 5.97 - 10^4. Jejari bumi R besar 6.37 - 10^6. Okey. Hitung laju linear satelit A yang mengorbit bumi pada ketinggian 1500. Jadi kita kena tambahlah R besar tambah H. Okey. Jadi hal laju linear ni rumus dia V sama dengan punca kuasa GM per R. Yang ni kita belajar siri pertama kan? Laju ni. Betul. Siri pertama, siri pertama juga kan? Ini apa ni? Dari? Laju linear. Laju linear tak? Siri dua. Siri dua? Siri pertama berkaitan dengan hukum kegravitasian semesta Newton je. GM. Okey, ni laju ni siri kedua. Okey, boleh tengok balik siri kedua. Okey, so masuk nilai G, nilai M per R besar tambah dengan H. Okey. Jangan lupa tukarkan 1500 kilometer ni kepada meter lah. Okey. 1500 tukar kepada meter. Okey. R ni maksudnya kena tukar kepada R besar tambah H. Okey. Hitung laju linear B pula. Okey. Sama juga cara dia. Okey. Pada ketinggian 620 kilometer. Jadi 620 tu kena tukarkanlah kepada meter. Okey. So snapnya bandingkan jarak A dan B dari pusat bumi. Okey. So dah dapat nilai tadi. Yang ni 3070.86. Yang ni pula 3885.93. Okey. Jadi B lebih laju daripada A. Okey. Bandingkan jarak A setelah A adalah lebih besar. Ini jarak. Okey, laju A lebih kecil daripada B. B besar tadi. Okey, hubung kaitkan. Jadi semakin besar jarak satelit dari pusat bumi, semakin rendah laju linear. Okey. Nyatakan dua ciri satelit A yang berbeza. Ciri dia arah gerakan A sama dengan arah putaran bumi. Okey, apakah yang terjadi kepada satelit A apabila laju liniernya berkurang? Okey, satelit A akan jatuh ke dalam orbit yang lebih dekat dengan bumi. Macam tadi itulah. Okey, daya memusat menjadi lebih rendah daripada daya graviti bumi ke atas satelit A di orbit asalnya. Okey, jadi bila laju berkurang, daya memusat akan berkurang. Alright, so itu sajalah untuk malam ni. Okey, berkenaan dua tajuk.
Okey, terima kasih Teacher Serinda. Okey, okay, mungkin nak kita kesutukan masa, okey, sebab banyak pengiraan kan. Okey, tak apa, adik-adik boleh ulang kaji semula. Bahan dah ada kan Cikgu Serinda dah boleh, share boleh, kan. Boleh, boleh tengok balik rakaman ah. Download, lepas tu tengok rakaman tu, boleh stop play, stop play. Baru kita faham eh. Okey, jadi cikgu nak ucapkan terima kasih kepada Teacher Serinda. Alhamdulillah dah selesai kelas kita pada malam ini. Dan cikgu nak ucapkan tahniah kepada semua anak-anak murid yang setia bersama kelas pada malam ini dari awal sehingga akhir. Okey, jadi sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung hari ini, bolehlah tutup ruangan chat dan klik butang subscribe dan aktifkan ikon loceng supaya kamu tak terlepas untuk sesi kelas yang seterusnya. Okey, jika anda suka dengan apa yang anda pelajari hari ini, boleh klik like dan share kepada rakan-rakan di media sosial kamu untuk kita sebarkan ilmu dan juga beroleh kebaikan di atas perkongsian tersebut. Okey, link sijil telah di link rekod kredit pelajar dah diletakkan di ruangan chat. Okey, link e-sijil pun dah ada. Okey, jadi cikgu nak berikan kod yang terakhir kod yang terakhir iaitu 00. Ah, 00. Okey. Link e-sijil tu akan tamat dalam tempoh setengah jam Okay, jadi pastikan anda login dengan email EDD atau MOE atau MyGuru atau MyJawi untuk membuka link berkenaan. Okey, jadi sebelum cikgu tamatkan kelas pada malam ini, cikgu nak persilakan Cikgu Nur Faizah untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan. Okey, terima kasih Cikgu Izian. Okey, tahniah semua. Dah, sikit lagi. Okey, tahniah yang mengikuti kelas sampai sekarang. Okey, bab ni sebenarnya best. So, tapi kena faham satu demi satu. So, sebab dia punya formula tu sangat banyak. Tapi kalau faham konsepnya, kita tahu nak guna formula yang mana. Jangan putus asa, boleh kalau macam lajunya, tengok balik video-video yang lepas, siri 1, siri 2, siri 3. Kita pisahkan supaya boleh faham satu demi satu. So kita nak pertama hukum gravitasi semesta Newton berkaitan dari graviti. Kemudian yang lepas berkaitan dengan pecutan kegravitian dan hari ini bersama dengan Cikgu Linda. Okey, tahniah semua. Kita teruskan minggu hadapan dengan siapa agaknya? Kita pun tak tahu siapa. Kita tengok, kita tunggu. Iklan. Cikgu Ros. Sama Cikgu Ros. Okey, terima kasih. Hukum Kepler. Asyik baru masuk subtopik yang kedua. Baru nak masuk subtopik yang kedua. Itu sahaja. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Faiza. Okey, Cikgu Senda mungkin nak tambah apa-apa? Okey. Okey, buat anak-anak semua harap bersabar dengan tajuk ni. Tajuk ni panjang. Tajuk dalam baru panjang. Ada banyak pengiraan. Satu cabaran lah bagi anak-anak semua yang belajar fizik. Kalau kakak dengan abang tahun lepas ni boleh catch up, boleh bawa tajuk ni. Kita ada dua tajuk. Satu tajuk form 4 ni lah. Tajuk level IPT kita panggil. dan yang form 5 ni lajuk fizik kuantum. Okey. Yang ni sepatutnya kita jumpa masa awak sama belajar di IPT lah. Ada teacher pun kena ulang kajian balik. Dah 20 tahun dah tinggal. 20 tahun lebih dah. Okey. So satu cabaran lah bagi anak-anak yang bijak pandai sekarang ni. Semoga anda boleh catch up lah tajuk ni. Okey. Good luck. Okey. Terima kasih Cikgu Linda. Okey, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menyokong Akademi YouTuber. Okey, doakan kami semua guru-guru di Akademi YouTuber terus kuat dan bersemangat untuk membangunkan pendidikan Malaysia. Okey, jadi itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum. Bye. Bye. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua.
Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.